TV KPM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Lokman Hakim, host anda untuk Didik TV program Road to Success SPM 2021. Oke. Seperti biasa, jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, jaga penjarakan fizikal. Yang kedua, pakai mask. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yalah, kadang-kadang kita kan pegang macam-macam. Pegang itu, pegang ini. Jadi pastikan jaga SOP kerana kita masih belum menang menentang COVID-19. Okey, baik. Jadi sebelum tu, okay, hari ini kita nak belajar tentang apa? Dan siapakah guru kita sebenarnya? Jadi jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Itulah dia guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita kenalkan siapakah guru kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa Lukman. Khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu dari mana cikgu? Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dharma, Kuala Lumpur. Okey, yeah. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas seperti biasa, kita nak amalkan SOP terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh. Okay, jadi mungkin cikgu boleh ke sini. Kita guna okey, hand sanitizer cikgu. Okey, cikgu guna dulu. Okey. Kemudian saya pula cikgu ya. Ya, silakan. Okey. Kita gosok-gosok ratakan dan kemudian barulah kita boleh mulakan kelas seperti biasa dan saya pun boleh tanggalkan mask saya supaya lebih selesa. Okey. Cumanya kepada anda seperti biasa. Alamak, tersekatlah pula ya. Tu dia. Baik. Kepada anda seperti biasa, jangan lupa jaga SOP juga, pakai hand sanitizer, pakai mask dan juga jaga penjarakan fizikal. Okey cikgu, kita dah kenal dengan cikgu, okey, dan kita nak dengar juga pandangan tentang cikgu. Apakah subjek ini ada orang kata susah cikgu, ada orang kata senang. Jadi bagaimana sebenarnya? Okey, subjek bahasa Melayu ya. Okey, sebenarnya subjek bahasa Melayu ini tidaklah sesukar yang disangkakan. Okay. Apapun bahasa Melayu ini adalah satu kemahiran yang tidak boleh dipelajari dengan sekelip mata. Sebaliknya adalah merupakan satu proses untuk kita mahir dari segi bertutur, mendengar dan juga dari kalau murid-murid dari segi penulisan lah. Makna kata kalau betul-betul kita fokus cikgu, kita belajar betul-betul, insya-Allah kita boleh skor dalam subjek ini. Betul cikgu ya? Okey cikgu, saya difahamkan kita ada murid yang kita jemput khas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga SMK Desa Perdana, cikgu. Ya. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Ni dia. Itu dia, cantik-cantik, comel-comel belaka. Jadi mungkin saya nak kenal dulu di belah kanan saya ni. Siapa ni? Shoba. Shoba Sri. Shoba Sri. Okey, Shoba Sri, saya nak panggil awak apa ya? Untuk senang. Shoba. Shoba ya. Okey, Shoba. Yang kedua kalau tengok di belah kiri Shoba tu, Kai, ya. Yeah. Kai Iskandar, betul? Okey, nak panggil Iskandar ke? Panggil Kai ke? Panggil apa? Iskandar. Iskandar, okey, baik. Seterusnya, tepi Iskandar ada Hafi Azri Channel. Oh, ada channel, siap. Okey, nak panggil apa ya? Boleh panggil saya Hafiz je. Hafiz, okey Hafiz. Dan seterusnya, ni dia. Dina Aisyah. Okey, Dina, nak panggil apa ya? Dina. Panggil? Siti Nurhaliza? Oh, Dina. Siti Nurhaliza kau. Okey, seterusnya Muhammad Ismail Zakir. Ini tiga dia patah perkataan. Nak panggil Muhammad ke, nak panggil Syakir ke, nak panggil apa? Ismail. Ismail, okey dia. Dan yang terakhir, okey. Itu dia, Raven Kumar. Nak panggil apa ya? Raven. Okey, Raven. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami. Okey, cikgu. Yes, kita dah kenal dah dengan mereka semua ni. Nampak mereka memang ceria. Yalah, pagi-pagi semangat nak belajar subjek kita pada pagi ni. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak tahu juga. Cikgu ni memang kerjaya impian cikgu nak jadi pembaca berita ke? Okey. Kan? Tapi nampak gaya memang kan? Ada ciri-ciri pembaca berita. Ada cikgu. Yeah. Okey, sebenarnya okey. Apa yang saya buat di awal rancangan tadi sebenarnya bukanlah kerjaya impian saya tetapi salah satu kerjaya impian yang mungkin dicapai oleh murid-murid di luar sana. Okey, baik cikgu. Jadi
Okey, jadi itu kerjaya cikgu ya. Apapun apa yang kita capai hari ini rezeki daripada Allah. Betul ya, cikgu betul, eh? Okey cikgu, kita nak dengar pula pandangan daripada murid-murid kita tentang subjek pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, kerjaya ialah sesuatu yang akan dicapai oleh seseorang apabila berjaya menamatkan pelajaran dalam bidang yang diceburi. Jadi kerjaya impian saya ialah menjadi pemain profesional e-sport PUBG Mobile yang berjaya menaikkan nama Malaysia ke pusat di dunia seperti Team Yodo Game yang memenangi PUBG Mobile World League pada bulan 6 Mei tahun 2020. Kerjaya saya menjadi seorang pelukis. Inspirasi saya ialah ayah saya. Ayah saya mengajar saya macam mana menjadi seorang pelukis dan apakah kepentingan untuk menjadi seorang pelukis. Antara kepentingan yang ayah saya cakap ialah kita boleh memberi perspektif kepada orang lain. Dalam pendapat ini, saya ingin menyertai beberapa pertandingan dan menjadi seorang pelukis. Pada pendapat saya, kerjaya impian ialah satu pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan dari segi kewangan dan pencapaian dalam hidup seseorang. Kerjaya impian saya adalah ingin menjadi seorang pendidik. Saya suka mengajar adik-adik saya, jadi saya mungkin membuka pusat didikan kanak-kanak saya sendiri suatu hari nanti. Pada pendapat saya, kerjaya impian ialah minat seseorang terhadap suatu pekerjaan yang mereka inginkan. Jadi, kerjaya impian saya ialah seorang doktor. Menjadi seorang doktor adalah kerja yang mulia kerana dapat menyelamatkan nyawa seseorang, apatah lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Tokoh yang saya kagumi dan menjadi inspirasi kepada saya ialah Dr. Amelina Bakri yang merupakan seorang pakar bedah. Beliau juga turut terlibat dalam pembedahan adik Ainul Mardia yang menghidapi germ cell tumor. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Wah, itu dia macam-macam nak jadi doktor, nak jadi pegawai polis dan macam-macam lah. Jadi kita doakan apapun yang anda ingin jadi tu jadi betul lah. Maknanya kata Allah rezekikan anda mengejar impian anda. Amin. Okey cikgu, kita dah dengar lah pelbagai macam ni kerjaya. Jadi sebenarnya cikgu, bila cikgu mengajar ni, apakah kerjaya yang paling ramai orang nak jadi cikgu? Okey, jadi berdasarkan aktiviti yang saya lakukanlah. Okey, murid-murid ini kebanyakannya ramai meminati kerjaya sebagai jurutera. Oh, jurutera. Ya, kemudian diikuti oleh guru, usahawan pun ada. Usahawan ya. Ya, itu antara. Okey, baik cikgu. Jadi jurutera ya. Yang paling banyak orang nak jadi. Ya. Okey cikgu, saya rasa kita dah mungkin boleh mulakan kelas. Boleh? Okey, boleh. Okey, silakan. Okay. Baik murid-murid sekalian, seperti yang cikgu lakukan di awal rancangan tadi. Okey, jadi hari ini tajuk pembelajaran kita berkaitan dengan kerjaya impian. Yeah. Jadi kerjaya impian ini seperti yang murid-murid berikan pendapat tadi, sesuatu yang dicapai apabila dewasa kelak yang memberikan kepuasan dari segi kewangan untuk menyara hidup kita nanti. Itulah kerjaya. Jadi hari ini cikgu harap murid-murid semua, okey, pemimpin-pemimpin murid yang cikgu sebutkan tadi, okey, dapat yang pertama dapat menceritakan pengalaman diri dan pengalaman orang lain berkaitan kerjaya impian dengan nada dan intonasi yang betul. Kemudian pada akhir pembelajaran, murid-murid semua dapat menyatakan pendapat berkaitan kerjaya impian yang dikaitkan dengan isu semasa. Okey, baik cikgu, kita dah dengar dah pengenalan untuk subjek pada pagi ini, tapi sebelum tu cikgu, kita nak mulakan kelas, kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Zaz. KPM Didik TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam program Road to Success SPM 2021. Baik, bersama dengan saya Cikgu Irma dalam subjek kerjaya impian. Okey cikgu. Jadi kita sebenarnya tak sabar dah nak dengar apa yang cikgu nak kongsikan kepada kita semua hari ini. Jadi mungkin cikgu boleh mulakan kelas. Baik. Silakan cikgu. Terima kasih
Lukman. Jadi sebenarnya subjek bahasa Melayu menengah rendah dengan tajuk kerjaya impian. Yeah. Jadi baiklah, saya boleh mula murid-murid sekalian. Di awal tadi juga kawan-kawan kamu semua ada memberikan pendapat dan menyatakan kerjaya impian masing-masing. Jadi hari ini, okey, cikgu akan tunjukkan paparan di skrin ini. Okey. Okay. Ini tentang cikgulah Okey, saya cepatkan sedikit. Okey. Okey, seterusnya. Okey, baik. Ini okey, jadi dalam aktiviti kita yang pertama hari ini, murid-murid akan menceritakan bagaimana tentang kerjaya impian berdasarkan empat gambar yang ada di skrin ini. Okey. Okey. Jadi murid-murid rasanya cikgu rasa sudah cukup bersedia. Siapa nak mulakan dulu untuk gambar yang pertama? Okey, kita nak dorang jawab cikgu Ya, okay, betul. Okey, cantik cikgu. Siapa? Okey, siapa tu? Okey, silakan Hafiz. Dia ada on mic. Sebab Hafiz paling comel, dia mulakan dahulu. Okey, Hafiz, silakan Hafiz. Gambar apakah yang pertama ini, Hafiz? Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah tukang gunting rambut atau pereka rambut. Okey, tukang gunting rambut. Jadi, okey, Hafiz boleh terangkan tentang pekerjaan ini? Tukang gunting rambut bekerja di kedai gunting rambut atau suri rambut. Sasaran pelanggan mereka ialah lelaki atau perempuan. Tidak mengira lelaki seumur. Tugas mereka sudah tentu menggunting rambut dan mewarnakan rambut. Mereka pelanggan mereka. Kelebihan kerjaya sebagai pengunting rambut ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam menggayakan rambut pelanggan. Namun ada juga risikonya jika tersalah digayakan. Sudah tentu mengundang kemarahan pelanggan dan mungkin akan hilangkan pelanggan. Ya, jadi baik, terima kasih Hafiz. Gunting rambut betul cikgu Ya, betul. Kerjaya pengunting rambut atau pereka gaya rambut. Ada kelebihan, ada risikonya. Okey, ada risiko dia. Ya, betul. Kalau salah gunting, marahlah pelanggan kan. betul. Jadi Hafiz tadi dah terangkan tentang kerjaya yang terdapat dalam gambar. Bagaimana pula dengan kerjaya Hafiz sendiri? Apakah kerjaya kamu dan cuba terangkan kepada cikgu, siapakah idola kamu sehingga kamu memilih kerjaya tersebut? Okey, Hafiz, silakan Hafiz. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru kerana saya ingin berbakti kepada masyarakat. Saya menjadikan guru bahasa Melayu saya iaitu Cikgu Irma Hanum sebagai idola saya. Aduh, idola. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Semoga menjadi seperti cikgu Amin. Ya, amin. Itu dia Hafiz. Ya, silakan. Okey, lagi Hafiz nak terangkan apa lagi? Beliau sentiasa bersemangat mengajar kami dalam talian mahupun di sekolah. Semasa dalam talian, Cikgu Irma pasti akan menyapa kami terlebih dahulu dan menayangkan video yang menarik kepada kami. Saya juga menggemari subjek bahasa Melayu dan ingin menguasai kemahiran menulis dan bertutur seperti guru bahasa Melayu saya. Okey, jadi cikgu harap Hafiz boleh bermula dari sekarang supaya boleh mencapai cita-cita sebagai guru mahir dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita ada gambar yang kedua. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, gambar yang kedua siapa pula ingin menerangkannya? Okey, sila. Oh, Syobashir angkat tangan dulu. Betul? Okey, Syobashir. Silakan. Dasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah angkasawan. Ya, betul. Oh, angkasawan. Ya, angkasawan. Jadi, Syobashir boleh terangkan? Kerjaya angkasawan bekerja sebagai kru penerbang kapal angkasa. Angkasawan perlulah mengetahui segala aspek ilmu mengenai astronomi, termasuklah dari segi pengendalian kapal angkasa dan kejuruteraan angkasa. Kelebihan kerja sebagai angkasawan ialah dapat meningkatkan imej negara dan menambahkan dalam minat yang generasi muda dalam matematik dan sains. Namun ada juga risikonya dari segi kekuatan fizikal dan mental semasa menjalani latihan. Setiap pekerjaan ada risiko cikgu Betul. Ya, ada risiko, ada kelebihannya. Betul. Jadi Syobashir, kerjaya angkasawan telah kamu terangkan. Bagaimana pula dengan kerjaya impian kamu? Kita teruskan lagi dengan Syobashir. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang tukang masak atau chef. Saya mencontohi Chef Queen Liu kerana beliau adalah seorang wanita berjaya dalam bidang kulinari yang didominasi oleh golongan lelaki pada hari ini. Saya menjadikan beliau sebagai idola kerana saya juga berminat dalam bidang kulinari.
Saya selalu membantu ibu saya di dapur dengan mencuba beberapa resipi masakan Chef Quinn Liu. Yeah. Oh, selain itu, beliau pula merupakan chef wanita pertama yang menerima anugerah Michelin pada tahun 2018. Saya akan berusaha untuk mencapai cita-cita saya. Oh, itu dia chef cikgu eh. Ya, chef. Jadi semoga satu nanti Ceroba pun dapat menerima anugerah. Okey, sebagai seorang chef. Jadi boleh kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Boleh, silakan cikgu. Okey, gambar ketiga ni ada api. Okey, sudah tentulah. Kita dah boleh agak dah sebenarnya. Jadi siapa yang akan terangkan tentang kerjaya? Pekerjaan yang ketiga, gambar ketiga. Okey, Isma, silakan. Oh, berebut pula dengan Dina. Okey. Siapakah Isma? Okey, kita pilih Isma lah. Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah ahli bomba. Ahli bomba bertugas di balai bomba. Mereka akan bertindak sebagai penyelamat orang awam ketika kebakaran, menyelamatkan orang yang melibatkan kenderaan, berlakunya bencana alam, bangunan yang runtuh atau terbakar. Kelebihan kerjaya sebagai anggota bomba ini ialah dapat menguji keberanian diri sekaligus menjadi penyelamat atau hero di mata masyarakat. Namun, ada juga risikonya seperti akan tercedera ketika kerja-kerja menyelamat. Pekerjaan ini juga dapat menyebabkan kematian semasa menyelamatkan mangsa seperti kematian 6 ahli bomba pada tahun 2018 semasa hendak menyelamatkan mangsa remaja lelaki yang lemas. Okey, baik. Bomba betul cikgu eh? Betul bomba. Ya, risikonya juga besar. Jadi seperti pelajar yang lain juga, jadi kita nak tahu juga Luqman, apakah kerjaya impian Isma? Kita kena tahu. Ya, betul. Ya. Silakan Isma. Saya bercita-cita ingin menjadi doktor. Saya ingin mencontohi Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang merupakan doktor pakar bedah di Malaysia. Siapa yang tidak mengenali beliau, bukan? Betul. Hal ini mustahil kerana beliau merupakan ketua pengarah kesihatan yang mengetuai Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19 sehingga melayakkan beliau menerima dua anugerah The World Brands Foundation. Beliau begitu dedikasi dan berani yang menyebabkan saya semakin mengagumi beliau. Selain itu, saya juga pernah menyertai pasukan Bulan Sabit Merah dan mempelajari cara untuk memberikan bantuan awal sekiranya seseorang itu cedera. Hal ini menyebabkan saya lebih semangat saya lebih membara untuk berusaha dalam mencapai kejayaan impian ini. Okey, terbaik Dr. Isma. Jadi setiap orang itu ada sesuatu yang menginspirasikan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada boleh, cikgu. Yang terakhir. Yang terakhir. Jadi saya akan pergi maaf, ada satu lagi. Okey, tak apa cikgu. Yang terakhir tu? Yang terakhir. Saya tertarik dengan muka dia cikgu. Handsome lah. Muka dia handsome sekali. Okey, yang yang keempat. Siapa yang akan terangkan? Okey, siapa? Siapa yang nak terangkan? Okey. Okey, Dina, Dina silakan. Dina saja angkat tangan. Dina lah terangkan, silakan Dina. Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah seorang doktor yang bekerja di klinik dan hospital. Doktor berperanan untuk mengubati pesakit dan menolong pesakit mencapai kualiti hidup yang lebih baik menurut kehendak mereka sendiri. Kelebihan kerjaya sebagai doktor dapat berbakti kepada masyarakat kerana dapat tahu jenis penyakit dan cara rawatannya di samping mempunyai tahap kesihatan yang baik kerana ilmu pengetahuan mereka. Namun, doktor dikatakan sering bekerja lebih masa yang menyebabkan keletihan melampau dalam menguruskan pesakit. Betullah ya. Ya, kerjaya seorang doktor ya. Semuanya ada. Ada juga yang kerja lebih masa selain doktor sebenarnya. Cikgu pun. Kita dengar juga cikgu, apakah Dina punya cita-cita? Betul tak? Cita-cita Dina. Cita-cita Dina. Ya, betul tepat sekali. Nak tahu juga dia nak jadi apa ni? Silakan Dina. Dina, cita-cita kamu. Sila terangkan. Nampaknya Dina tersekat situ. Impian saya adalah ingin masuk doktor gigi. Kerana saya ingin belajar seperti ibu saya. Sebagai doktor, beliau memberi rawatan pergigian kepada pesakit tanpa kendala. Rawatan pergigian diberikan menyebabkan pesakit tidak lagi kesakitan. Saya turut gembira apabila ibu saya mengatakan dia gembira melihat pesakitnya mampu tersenyum dengan yakin setelah membuat rawatan. Okey, patutlah gigi Dina cantik. Kita boleh panggil doktor senyuman. Tersusun, putih, rapi. Penting ada doktor gigi sebenarnya. Kalau tak ada macam ni, kita nak rawat gigi yang sakit. Baik, jadi ada... Cikgu, boleh teruskan? Kita teruskan, ya. Baik, murid-murid. Okey, kita lihat. Kenali kerjaya yang seterusnya. Okay, di hadapan ini, kamu lihat ada empat lagi gambar. Okay. Jadi, mungkin kita boleh terangkan dua daripadanya. Siapa nak teruskan? Okey, siapa yang terangkan salah satu gambar? Okey. Ravin, silakan Ravin. Okey, Ravin dahulu. Okey, Ravin. Saya akan memilih gambar ketiga iaitu pakar teknologi maklumat dan komunikasi.
mereka bekerja dengan syarikat-syarikat yang memerlukan kepakaran mereka. Yep. Kerjaya ini berkaitan dengan kemahiran dalam penguasaan ICT, pembangunan sistem dan kepakaran teknikal. Kepakaran dalam teknologi maklumat membolehkan mereka bekerja dengan mana-mana syarikat bagi meningkatkan produktiviti syarikat mereka. Namun, risiko kebocoran maklumat akan menyebabkan mereka dipersalahkan kerana tidak dapat menyimpan data dengan selamat. Baik, itu risiko pakar dalam bidang ini. Jadi, bagaimana dengan kerjaya Ravin pula? Yeah. Kerjaya impian saya adalah untuk menjadi pakar teknologi maklumat kerana saya ingin berbakti kepada masyarakat dan negara dengan kepakaran saya. Yeah. Oh. Saya menjadikan bapa saya, Encik Sivak Kumar, anak lelaki Sundara Raju, sebagai idola saya. Beliau sentiasa bersemangat mengajar saya tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya, saya pernah mempelajari untuk menggunakan email dan laman web setelah diajar oleh bapa saya. Oh, patutlah dia pilih nombor dua gambar tu. Ya, sebabnya ini juga adalah kerjaya impian Ravin. Maksudnya walaupun tadi dia Ravin ada sebut ibu dan bapanya sebagai idola. Maksudnya walaupun kecil, tapi itu sebenarnya antara punca untuk menarik minat dalam satu kerjaya. Ya, betul, cikgu. Okey. Jadi kita ada gambar, ada tiga gambar lagi yang boleh diterangkan. Rasanya ada seorang saja lagi yang belum bersuara di sana. Okey, silakan Kak Iskandar. Iskandar. Gambar yang mana, Iskandar? Gambar yang keempat. Gambar yang keempat iaitu? Okay. Sila terangkan. Iaitu pekerjaan berdasarkan gambar ialah juruterbang. Juruterbang. Mereka bekerja di pesawat dan akan menerbangkan pesawat udara yang membawa penumpang, pengguna, perkhidmatannya dan keselamatan negara. Kerjaya juruterbang merupakan kerjaya yang popular selain mendapatkan yang lumayan serta dapat memandu kenderaan di awan biru. Namun, risiko keselamatan semasa di udara memerlukan juruterbang peka dan pantas bertindak bagi memastikan keselamatan nyawa penumpang. Ya, baik, Iskandar. Awak pun dah macam juruterbang, Iskandar. Besar headphone di kepala tu. Kan? Adalah, ciri-ciri sudah ada. Ya, ciri-ciri sudah ada. Jadi kita tanya apakah pula? Boleh, silakan. Kerjaya impian Iskandar. Kerjaya impian saya ialah berdasarkan gambar yang kedua. Okey. Okey, polis. Okey, terangkan juruterbang tapi kerja impian ialah anggota polis. Silakan Iskandar. Saya ingin menjadi polis kerana saya ingin berbakti dan menyumbang jasa kepada negara. Ya. Saya menjadikan pakcik saya sebagai idola kerana walaupun beliau bekerja siang dan malam, beliau tidak pernah mengenal lelah saat menjadi barisan hadapan ketika pandemik COVID-19 melanda. Ya. Saya juga memilih menjadi polis kerana saya mempunyai pengalaman sebagai pengawas. Bagi saya merasakan bahawa tugas seorang pengawas dan tugas seorang polis hampir sama. Sebagai seorang pengawas, saya menjaga keamanan sekolah. Manakala sebagai seorang polis, saya menjaga keamanan negara. Baik, cikgu. Kita dah dengar dah semua cerita-cerita mereka semua ni. Jadi kita nak berehat seketika boleh tak, cikgu? Boleh, boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Lokman Hakim, host anda dalam program Teras Didik TV KPM. Bersama dengan kita hari ini, Cikgu Irma dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana. Baik, Cikgu. Ya. Bila sebut tentang topik kita hari ini, kan, pasal kerjaya impian ini, saya dengar cerita yang ramai di kalangan kita orang Malaysia menganggur, Cikgu. Betul ke bagaimana?
Kalau mengikut bacaan dan dapatan yang saya buatlah, memang berlaku pengangguran ini semakin meningkat. Meningkat juga ya? Ya. Setakat Disember 2020. Baik, mungkin cikgu nak tengahkan sikit pasal isu pengangguran. Ya, baik. Saya akan teruskan. Jadi, murid-murid, untuk aktiviti kita yang kedua ini, seperti yang murid-murid sudah maklum, okey, tadi cikgu sebut kamu inilah pemimpin muda. Ya. Maksud pemimpin muda ini semestinya perlu cakna dengan isu semasa. Jadi, aktiviti kali ini menguji kemahiran mendengar kamu. Ya. Jadi, kamu akan mendengar audio sebentar lagi. Dan setelah kamu mendengarnya, cikgu nak kamu bincangkan semula apakah isu yang dibawa dalam audio tersebut, perbualan tersebut. Okay. Jadi, mari sama-sama kita saksikan. Jom, kita saksikan. Kamu, saya ada membaca bahawa pengangguran di negara ini meningkat setakat Disember 2020 akibat pandemik COVID-19. Benar, Izzati. Sektor perkhidmatan mencatatkan tren peningkatan dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit. Kesihatan, kerja sosial, maklumat dan komunikasi serta pendidikan. Ya, saya juga ada mendengar bahawa tenaga kerja industri pelancongan yang menyumbang kepada pelbagai pekerjaan juga menurun, termasuklah perhotelan, penerbangan dan pengangkutan. Oh, tidak haralah jika ada yang beralih kepada pekerjaan yang lain ketika pandemik ini. Ada yang mencuba bidang masakan dan jualan atas talian. Ya, masalah kehilangan pekerjaan ini menjadikan seseorang itu mencuba sesuatu yang baharu. Walaupun begitu, ini semua bukanlah alasan untuk kita berputus asa dalam mencapai cita-cita. Saya berharap COVID-19 ini segera berakhir supaya mereka yang hilang pekerjaan dapat kembali bekerja dalam bidang masing-masing seperti sediakala. Okey, rupanya ramai yang menganggur cikgu ya hari ini. Oh, risau kita cikgu. Sebab tu kalau apa pun kerja yang kita dapat, kerja cikgu. Betul ya? Kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan komitmennya. Betul cikgu. Silakan. Okey, baik murid-murid. Kamu sudah dengar? Betul? Dengar ya tadi? Okey, jadi dalam perbincangan kita hari ini, cikgu akan tanya satu persatu berkaitan kandungan perbualan tadi. Jadi saya harap kamu semua sudah bersedia. Okey, jadi soalan yang pertama, apa yang kita akan bincangkan ialah berkaitan isu. Jadi soalan cikgu, apakah isu yang dibincangkan oleh dua orang rakan tadi? Okay, jadi siapa nak jawab? Okey, Ravin dahulu. Semua akan tanya Ravin dahulu. Okey, silakan Ravin. Berdasarkan perbualan tersebut, ya. Pengangguran di negara ini meningkat setakat Disember 2020 akibat pandemik COVID-19. Betul, tepat sekali Ravin. Jadi memang itu yang isu yang dibincangkan oleh dua orang sahabat tadi. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua tentang cakna isu kita. Jadi apakah sektor yang terkesan dalam masalah pengangguran ini? Jadi siapa yang akan ceritakan ataupun siapa terangkan semula? Okey, Iskandar, silakan. Sila Iskandar. Iskandar tak sabar nak jawab tu. Perkhidmatan mencatatkan tren peningkatan dalam aktiviti perdagangan, kesihatan, kerja sosial, maklumat dan komunikasi serta pendidikan. Baik, maksudnya walaupun ada pengangguran tapi ada sektor yang meningkat waktu pandemik ini, iaitu perkhidmatan. Terima kasih Iskandar. Okay. Tepat sekali tadi. Jadi cikgu pergi kepada yang ketiga. Kita lihat. Okey, bagaimana dengan sektor lain? Adakah terdapat sektor lain terkesan daripada audio tadi? Okey. Okey, Dina. Sila Dina. Okey, Dina. Tenaga kerja industri pelancongan menurun termasuk hotelan, penerbangan dan pengangkutan. Ya. Sektor? Betul, cikgu? Perhotelan tadi ada sebut penerbangan yang berkaitanlah. Tadi peningkatan yang ini berlaku penurunan. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Hakim, baik saya terus kepada yang keempat. Soalannya peralihan bidang kerjaya. Siapakah yang beralih kerjaya dalam isu yang kita bincangkan tadi? Okay, siapa nak jawab? Saya lagi? Oh, Isma dah on mic-nya. Okay, Dr. Isma. Banyak yang beralih kepada pekerjaan lain ketika pandemik COVID-19 dan ada yang mencuba bidang masakan dan jualan atas talian untuk menjana pendapatan mereka. Ya, tepat sekali. Kalau kita lihat semasa perintah Kuala Pergerakan sebelum ini kan, macam-macam
jualan atas talian yang tak pernah berniaga pun boleh berniaga. Kan? Macam saya punya isteri cikgu, esok datang barang baru. Lusa datang barang baru. Maksudnya ada satu sudut yang positif akibat daripada isu inilah sebenarnya. Jadi kita teruskan kepada yang terakhir saya cikgu rasa. Okay. Implikasinya. Implikasi daripada isu yang kita bincangkan tadi. Okay, siapa yang belum lagi bersuara? Syobah Asli. Silakan Syobah. Masalah kehilangan pekerjaan menjadikan seseorang itu mencuba sesuatu yang baharu. Namun bukanlah alasan untuk seseorang itu berputus asa dalam mencapai cita-cita. Ya, tepat sekali. Macam tadi ada sudut positif ni kan? Jadi tetap perlu berusaha untuk capai perkara lain yang boleh diambil. Yang penting kena perkara yang positif lah. Okey, jadi saya rasa kita ada yang terakhir. Sebelum cikgu terlupa. Apa harapan daripada perbualan dua orang sahabat tadi? Jadi yang terakhirlah. Hafiz belum jawab. Sila Hafiz. Okay. Mereka berharap COVID-19 ini segera berakhir supaya yang hilang pekerjaan dapat kembali bekerja dalam bidang masing-masing seperti sedia kala. Ya, tepat betul, sekali. Kalau boleh kita semua nak COVID ni lenyap cikgu ya. Ya, betul. Tepat. Jadi bolehkah kita teruskan? Boleh cikgu, silakan. Seterusnya. Jadi ini adalah isu yang kamu semua diperdengarkan audionya, isunya. Jadi sekarang yang ini cikgu pula yang akan beritahu kamu apakah isu yang kamu akan bincangkan. Jadi bersedia ya? Okey, jadi isu yang kamu akan bincangkan pula pada kali ini ialah okey, kerjaya yang tidak diminati. Menarik ni. Jadi adakah Lukman, ada tak kerjaya yang sekarang adakah kerjaya Lukman memang kerjaya yang Lukman minat? Okey cikgu, saya punya sejujurnya dulu saya nak jadi doktor. Doktor. Kan? Tapi sekarang kan bila dah COVID-19 kan, tengok kawan tak ada masa ni cikgu kan sebab kerja doktor. Jadi kita pun dah kurang berminat nak jadi doktor tu. Jadi perubahan minat itu selari dengan keadaan semasa, yeah, betul. Betul. Okey. Jadilah itu adalah pendapat Lukman. Jadi kita lihat murid-murid eh. Jadi cikgu akan kita pergi kepada perkara pertama yang kamu akan bincangkan. Yang pertama perkara ini yang berkaitan dengan faktor. Jadi soalan cikgu, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menceburi kerjaya yang mereka tidak minat? Okey. Jadi cikgu nak dengar dahulu faktor yang pertama. Adakah kamu sudah bersedia? Sudah. Okey, kalau sudah bersedia, jom. Siapa nak mulakan dahulu perbincangan kita? Okey, Dina Aisyah, silakan. Okey, silakan Dina. Ibu bapa menjadi faktor kepada pemilihan kerjaya. Oleh itu, menceburi kerjaya yang tidak diminati disebabkan memenuhi harapan dan desakan ibu bapa adalah antara faktor seseorang itu menceburi kerjaya yang tidak diminati. Maksudnya, ibu bapa antara salah satu faktor utama menyebabkan seseorang tidak bekerja dalam bidang yang tidak diminati. Ya, adakah Lukman bersetuju? Ya betul cikgu. Kadang-kadang ialah mak kita ni nak kita jadi cikgu, doktor dan sebagainya. Betul. Jadi kita anak yang baik kan, jadi cikgu juga. Baiklah. Jadi kita pergi okey, tadi faktor yang pertama, cikgu nak faktor yang kedua pula. Kita bincang dua faktor hari ini. Okey. Okey, terus Isma mengangkat tangan, silakan. Pengaruh rakan juga menjadi faktor kepada pemilihan kerjaya. Betul. Oleh hal yang demikian, mencuburi kerjaya yang tidak diminati disebabkan terikut-ikut dengan minat rakan adalah faktor antara faktor seseorang itu menceburi kerjaya yang tidak diminati. Jadi besarnya, betapa besarnya pengaruh rakan sebaya kita sebenarnya. Dia macam pengaruh yang negatif pula, tapi ini sudut yang positif sebenarnya. Ya, okey, tapi impaknya besar kalau kita ikut yang tidak sepatutnya. Jadi dua faktor telah selesai. Jadi kita nak pergi kepada yang seterusnya. Tadi ada faktor, sekarang kita pergi kepada yang kedua, kesan. Jadi murid-murid, kalau kita buat faktor, mesti ada kesan daripada satu masalah. Jadi soalan cikgu, apakah kesan daripada seseorang itu apabila telah menceburi kerjaya yang tidak diminati? Ya, betul. Ya, kita cuba siapa yang akan siapa yang nak jawab ini. Okey, Syobah. Syobah Sri, silakan Syobah. Kesan apabila kita menceburi bidang kerjaya yang tidak diminati ialah akan menjadikan seseorang itu tidak komited dengan kerja mereka. Hal ini menyebabkan kerja tidak seperti yang diharapkan oleh majikan. Mereka akan dibuang kerja juga. Itu kesan-kesannya. Sebab itulah kita tak minat. Ya, betul. Macam host hari ini kalau tak minat, mungkin dah tak cakap di hadapan ini kan. Senyap saja. Ya, senyap saja. Jadi Syobah, terima kasih. Kita okey, tadi dah satu kesan, kita nak kesan yang kedua. Okey, kesan yang kedua. Kesan yang kedua.
Siapa? Siapa di sana? Okey. Iskandar, sila Iskandar. Apakah kesannya? Kesan kedua ialah menjadi stres. Jikalau kita menceburi kejayaan yang tidak diminati, kita akan mengalami stres dan kemudian akan menyebabkan kita tidak mendalami minat tersebut dan akan dan pada akhirnya menjadi sebuah kemurungan. Ya, betul cikgu. Ini saya sangat setuju. Kita akan stres, betul cikgu? Betul. Dia bukan mendalami apa tadi dia kata, mendalami minat, mendalami kerjaya tersebut. Yeah. Saya baiki sedikit ayat dan menjadikan seseorang itu kemurungan. Jadi kalau dah kemurungan agak apa kesan lagi besar agaknya? Kita takkan buat kerja. Takkan buat kerja. Dan ada satu lagi kes sekarang ni sedang itu boleh menyebabkan seseorang itu terlibat dalam membunuh diri, betul tak? Betul. Itu isu yang sangat besar. Kita nak elakkan, kan? Jadi, dah faktor sudah, kesan pun sudah. Kalau kita nak elak perkara ini, kita dah termasuk, kita dah masuk dalam bidang kita tak minat. Jadi, apakah, bagaimana cara untuk mengatasi perkara ini, murid-murid? Dah masuk dah ni, cikgu jadi cikgu tapi tak minat. Jadi, apa cikgu kena buat supaya cikgu boleh terus bekerja dalam bidang ini? Okay, siapa nak jawab bahagian yang ini, cara mengatasi? Okey, Hafiz. Cikgu Hafiz sebenarnya di sana, nampak name tag-nya. Okey, cikgu Hafiz terangkan. Cara mengatasi sekiranya seseorang itu mencuburi bidang kerjaya yang tidak diminati ialah mencari kelebihan dan hal-hal menarik tentang kerjaya tersebut. Okay. Adakalanya pekerjaan tersebut boleh menjadi batu loncatan dalam kerjaya seseorang. Maksudnya kita cuba cari perkara yang positif dalam kerjaya tersebut. Jadi mungkin boleh jadi yang lebih baik pula tanpa disangka-sangka dengan kerja yang tidak diminati itu sebenarnya. Jadi cara mengatasi pertama selesai, cara mengatasi yang kedua. Okay. Siapa yang terangkan sudah betul? Ravin Kumar. Silakan Ravin. Cara mengatasi kegagalan apabila kita sudah mencuburi kerjaya yang tidak minati ialah mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang potensi diri kita dalam kerjaya tersebut walaupun tidak berminat. Itu dia. Terima kasih Ravi. Nah, itu dia faktor, kesan dan cara mengatasi kita dah belajar pada pagi ini. Tapi cikgu, kita berehat sekali lagi. Boleh cikgu ya? Boleh. Okey, kita berehat sekali lagi. Jumpa anda selepas ini. KPM Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam program Teras Didik TV KPM bersama dengan kita semua pada pagi ini Cikgu Irma dan juga anak murid jemputan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga SMK Desa Perdana. Baik cikgu, kita dah sentuh dah bab cara, faktor dan sebagainya. Kali ini cikgu nak sentuh bab apa pula? Okey, jadi dalam aktiviti kita yang ketiga ini, cikgu anggap kita anggap murid pemurid-murid kita telah pun mencapai kejayaan impian mereka. Jadi di sana kita ada siapa? Lukman, ada cikgu Hafiz, kita ada Dr. Gigi Dina. Dan di sana Inspektor Iskandar. Yang di bawah sana chef Shobasri, di atas sana baru ditinggikan. Okey, kita ada pakar teknologi maklumat Savin Kumar. Ravin Kumar, maafkan cikgu. Jadi, sebagai pemimpin muda, di awal tadi saya cakap mereka adalah pemimpin muda. Kenapa? Kerana sebagai pemimpin muda, mereka sepatutnya adalah seorang yang cakna kepada isu satu. Betul. Kemudian, mereka pasti boleh bersuara tentang sesuatu perkara. Jadi, dalam aktiviti ini, kita akan lihat. Okey, kita lihat gambar yang cikgu paparkan. Mereka boleh nampak, kan? Jadi, kali ini cikgu nak kamu bincangkan pula implikasi pandemik COVID-19 terhadap kerjaya impian kamu yang kamu dah capai hari ini. Di awal tadi kita ada sebut tentang pandemik COVID-19. Jadi apakah sebenarnya implikasi yang kamu semua terkesan ataupun tidak berkaitan kerjaya?
Jadi kita mulakan siapakah yang akan memulakan bersuara pada pagi ini. Siapa yang nak mulakan dahulu? Ya. Okey, silakan. Siapa dulu? Ravin. Ravin ya? Okey, Ravin Kumar. Pada pendapat saya sebagai pakar teknologi maklumat dan komunikasi, kerjaya saya tidak terkesan semasa pandemik COVID-19 ini. Mengapa? Hal ini saya katakan demikian kerana kerjaya saya ini semakin penting kerana pandemik ini sebenarnya memaksa ramai yang bekerja dari rumah menggunakan internet dan pelbagai peranti semasa PKP dijalankan. Saya dapat memberi perkhidmatan bantuan teknikal kepada pekerja lain dan dapat mengurus dan menyelaras operasi pusat data. Saya dapat bekerja dari rumah dengan menggunakan laptop serta menggunakan internet sebagai contohnya email, blog dan laman web untuk bekerja-kerja saya sebagai pembangun perisian di syarikat tempat saya bekerja. Ya, betul. Tepat sekali. Maksudnya, walaupun orang IT ni, maksudnya pakar ni, walaupun dia berada di rumah, boleh mengawal selia komputer yang bekerja di syarikat lain, betul? Maksudnya di rumah pun mereka boleh kawal ni. Kita panggil apa sih, lupa namanya. Okey, jadi seorang pakar teknologi maklumat telah pun menerangkan implikasi terhadap kejayaannya berkaitan dengan COVID-19. Jadi kita pergi kepada pakar yang seterusnya. Siapa pula? Okey, siapakah seterusnya? Cikgu Hafiz, Cikgu Hafiz. Mesti ada implikasinya. Silakan Cikgu Hafiz. Pada pendapat saya, sebagai seorang guru, kerjaya saya sangat penting dan turut terkesan semasa pandemik ini. Hal ini saya katakan demikian kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan sekolah ditutup. Tetapi saya sebagai guru masih boleh mengajar dalam talian. Sebagai guru, saya perlu bijak menggunakan medium secara maya. Seperti Google Meet, Zoom. Ya, apa lagi aplikasi yang digunakan? Aplikasi Kahoot, Quizizz maupun Word Wall. Ya, betul. Memang biasa digunakan oleh guru. Ya, betul. Ketika mengajar. Lagi, ada Hafiz nak tambah? Menjadi pilihan untuk menarik minat murid-murid menjawab soalan secara maya. Betul. Walaupun cabaran mengajar semasa pandemik ini, sebagai guru, hari ini harus diatasi demi pendidikan anak-anak murid saya. Maknanya Hafiz kena kerjasama dengan Ravin nak buat online ni. Betul, pakar IT dan guru memang. Cikgu. Guru memang kena terpaksa. Yeah. Kalau tak nak terpaksa juga menguasai kemahiran ICT ini sebenarnya. Jadi kita ada dua orang sudah. Boleh tak kita teruskan lagi? Boleh cikgu, silakan. Yang ketiga, bagaimana doktor? Betul di sana doktor? Ya, Dr. Ismah. Silakan doktor. Pada pendapat saya, sebagai seorang doktor, kerjaya saya sangat terkesan dari segi betapa pentingnya doktor semasa pandemik COVID-19. Hal ini saya katakan demikian kerana sebagai seorang doktor, saya perlu merawat pesakit COVID-19 dengan sebaik yang mungkin seperti jentera yang tidak mengenal penat lelah agar pesakit dapat kembali sihat. Walaupun terpaksa berjam-jam memakai PPE dan merisikokan diri berhadapan dengan pesakit, pengorbanan inilah yang menjadi kepuasan kepada diri saya selain berbakti kepada Malaysia. Saya ingin juga mengaitkan dengan peribahasa Melayu iaitu harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya apa tu? Ya betul. Jasa kita takkan dilupakan. Ya, maksudnya jasa sudah tu perkara yang positiflah yang boleh diingati. Jadi yang boleh dikenal. Kita pergi kepada kita punya yang lain, murid-murid yang lain. Ya, silakan. Yang dah berjaya mencapai. Okey, chef kita, chef kita. Chef Soba. Chef Soba dulu. Okey. Pada pendapat saya sebagai seorang tukang masak, kejayaan saya sangat terkesan semasa pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dan sebagai chef di hotel terkemuka, saya diberhentikan kerja dan hilang mata pencarian. Sedih bunyinya. Oleh itu, ramai tukang masak seperti saya mula menjual makanan secara dalam talian. Serta terdapat juga beberapa orang tukang masak yang membuka gerai di tepi jalan untuk meneruskan kehidupan mereka. Jelaslah bahawa terdapat 1,001 jalan penyelesaian untuk setiap masalah yang wujud dalam kehidupan kita. Okey, ada falsafahnya juga. Tadi Dr. Isma pun cakap mendengarkan jasa kan. Yang ini apa juga masalah boleh diatasi sebenarnya dengan usaha. Jadi boleh saya teruskan dengan orang lain ya? Boleh. Silakan cikgu. Okey, siapakah yang belum lagi menyatakan suaranya?
pendapatnya. Okey, Dina Aisyah, Doktor Gigi. Ya, Doktor Gigi. Doktor Senyum kita panggil eh. Doktor Gigi senyum dia cantik. Tapi ini serius sedikit. Silakan Dina. Ada pendapat saya sebagai seorang Doktor Gigi, kerjaya saya juga terkesan pada waktu pandemik COVID-19 ini. Namun, kami masih memainkan peranan penting kerana masih ramai yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Okey. Semua rawatan yang dilakukan agak terhad, betul tak? Terhad dalam usaha kami membantu kerajaan dalam memutuskan yang COVID-19. Doktor Gigi juga yang terlibat dalam operasi swab test di mana mereka menjalankan ujian kepada individu yang bergejala COVID-19. Jelas sekali kerjaya saya hari ini juga amat penting kerana dapat membantu masyarakat dalam aspek penjagaan kesihatan pergigian. Okey, saya percaya ini sebahagian daripada pengalaman daripada ibunya juga kan selaku, sebagai doktor gigi. Sebab saya masa kita pandemik hari itu pun sakit gigi. Terpaksa ke klinik untuk dapatkan rawatan. Cuma agak terhad rawatan yang perlu dilakukan. Kita ada seorang lagi cikgu, betul? Siapa di sana ya? Luqman, saya pun. Ni kita ada Inspektor Iskandar, betul? Inspektor Iskandar. Okay, apa kesannya kerjaya Inspektor semasa COVID-19 ini? Inspektor, silakan. Silakan Inspektor. Pada pendapat saya, kerjaya impian saya iaitu polis sangat terkesan semasa pandemik COVID-19. Okey, terangkan. Hari ini saya katakan demikian kerana polis merupakan antara barisan hadapan yang utama. Selain itu, polis mempunyai pelbagai tugas seperti menjaga selekatan jalan raya, menjaga sempadan negeri dan polis akan melakukan rondaan bagi memastikan SOP di Bazar Ramadan dipatuhi. Okey, baik cikgu, kita dah dengar dah 6-6 kita punya anak murid. Jadi kita pun sebenarnya cikgu dah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik kita hari ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Luqman. Jadi murid-murid sekalian, cikgu sebenarnya berasa gembiralah sebab apa? Dalam sesi pengajaran hari ini, cikgu dapati pemimpin-pemimpin muda ini mampu bersuara. Yang pertama iaitu tadi dapat menceritakan pengalaman diri, pengalaman orang lain berkaitan kerjaya impian masing-masing. Kemudian mereka juga dapat menceritakan semula apa yang mereka dengar berkaitan isu tadi. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin muda, mereka mampu bersuara dan menyatakan pendapat berkaitan dengan isu semasa yang dapat dikaitkan dengan kerjaya masing-masing. Okey, baik cikgu. Terima kasih kepada cikgu kita, cikgu Irma, dan juga kepada adik-adik pelajar kita daripada SMK Desa Perdana dan juga SMK Dharma, dan juga anda yang menonton di rumah. Saya ada pantun untuk anda. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Dan terima kasih kepada semua kru-kru dan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ibarat lilin yang membakar dirinya demi menerangi kegelapan. Guru tak pernah lelah memberi ilmu dan tunjuk ajar sejak kecil hingga besar. Walaupun di mana-mana saja, mereka tetap ingin memberi ilmu kepada kita. Imam Syafi'i pernah berpesan, "Bersabarlah ke atas kepayahan guru kamu. Kegagalan ilmu itu kerana tidak hormatnya kepada guru." Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan menuntut ilmu, dia akan menanggung kejahilan sepanjang hayat. Sesiapa yang meninggalkan ilmu pada waktu muda, bertakbirlah 4 kali kerana kematiannya. Guru, kau ibarat lilin yang membakar diri, melahirkan insan yang lestari. Tanpa mengira waktu dan hari, segala ilmu dicurah dan diberi kerana kau sedar tanggungjawab yang diberi. Tanpamu, negara tak mungkin teguh berdiri. Didik TV KPM.